cerita kisah tua muda. Jangan lupa menonton. Beribu-ribu marga satwa mencari raja si murah, dan sampai hanya 30 kerja buat kerja lah. Ni apa ni? Ni. Aku nampak kau buat macam ni. Ni apa? Ha? Alah, wak. Kau ingat apa? Tarian tiang ke apa ni? Bukan, wak. Saya nak APAP je. Habis apa guna baskin kat situ? Apa dia? Baskin. Baskin? Ha. Baskin tu aiskrim, jahanam. Baskin. Baskin. Cuba cakap baskin. Baskin. Ha, baskin. Ha. Hey, Ahmad Baskin ni dah ada kat sini berapa tahun, betul tak? Ha, dah bertahun-tahun, kau pun masuk sebulan. Ha, dia ada kat sini, dia dah yang menghiburkan wak daripada dulu sampai sekarang. Walaupun tak ada orang datang tengok dia. Yeah. Wak sampai ni, tengok dinding belakang dia tu. Kenapa? Wak lukis orang supaya dia tak rasa kesunyian, kau tahu tak? Ya. Yeah. Ha, itu pun cat-cat lebih-lebih je yang wak ada. Alah wak, saya bukan apa wak. Saya sedih sebenarnya. Saya nak tunang. Lepas ni apa keputusan universiti keluar ni. Ha. Lala tunang saya tu kahwin dengan orang lain, dia kahwin lagi dengan orang lain. Saya sedih. Dia kahwin dengan orang lain, lepas tu dia kahwin dengan orang lain lagi. Tak, dia tamak. Saya sedih lah. Jadi saya nak ibu lah. Kesian juga kau ni. Tapi aku kesian dengan orang yang dia kahwin tu. Pasal lepas tu dia kahwin dengan orang lain. Oh, itu saya pun. Oh, nasib baik kau kena menganggap yang Tuhan telah menyelamatkan kau daripada kahwin dengan perempuan yang nak kahwin lagi dan lagi dan lagi. Baik, wak. Bersyukur. Syukur, syukur sekarang. Syukur, Alhamdulillah. Bagus. Ha, ni. Kat dapur tu banyak lagi pinggan-pinggan tak cuci apa benda. Aku bagi tahu bapak kau. Ya. Tahu awak dengan bapak saya kau tim. Aduh. Baik, aduh. Jealous lah tu, tak ada awet. Apa benda jealous tak ada awet? Eh, aku dah merasa alam perkahwinan. Ha? Dah rasa dah apa yang kau belum rasa kecuali dengan tangan kau. Ya. Yeah. Ni ada warung, kita makan sini je lah. Okey, boleh. Ha? Assalamualaikum. Abang pergi. Abang pergi. Weh, Kak Mona. Abang, saya minat abang. Terima kasih, terima kasih. Baik, bang. Abang jauh-jauh datang kedai wak ni. Macam mana abang tahu kedai wak kat sini? Eh, kebetulan. Kebetulan je Kak Mona kau syuting kat sini. Aku tak ada job sekarang ni. Jadi PA dia je. Oh, abang PA? Ha. Abang kelakarlah. Nah. Ni menu, kedai wak ni semua special, bang. Ya? Yeah. Ya, yeah, semua special. Semua. Kau bagi satu je kat aku, yang mana yang paling best special. Oh, special. Nampaklah ni. Air ni, air... Air apa? Air pudina apa? Ha? Pudina? Aku tengok menu. Tak apa. Ya. Akak tengok layan dulu. Ni sedap macam ni. Air... Ni. Order lah. Okay. Kasih ni. Air limau kasturi pudina. Limau kasturi pudina. Wah, limau kasturi pudina 3. Siap. Eh. 3? 3. Satu saya punya. Eh, aku belum order lagi. Sekalilah, bang. Yalah. Sekali. Nak duduk sekali. Ya. Saya minat, bang. Bang, tapi sebelum tu, bang. Boleh tak kita selfie, bang? Boleh. Belum minum lagi dah selfie. Dah biasa dah ni. Tak pandailah dia tak ambil gambar. Abang. Abang tolong. Aku. Tak smart. Aku. Abang ambil. Saya kat belakang. Ya, baiklah. Ini kalau post like banyak ni, bang. Terima kasih, bang. Tag aku. Okey, bang. Baik. Pergi Ibrahim, bang. Baik, bang. Ya.
Ni air. Ha. Air kasturi Pudina. Oh, terima kasih. Terima kasih. Huh, nampak sedapnya. Sedap, sedap. Betul dia letak Pudina kat dalam kan? Hmm. Sedap. Okey, jap eh. Kita straw tak ada? Sini memang tak ada straw. Tak ada straw. Oh, ya ke? Kita sini kita peka pada alam sekitar. Oh, bagus. Kita nak ajar teknik minumlah tanpa straw. Oh, boleh. Macam mana? Artis. Selebriti. Artis? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duduk. Tak apa. Silakan, Wak. Wak eh? Wak owner eh? Wak owner? Wak Zaman nama dia. Wak Zaman. Ya, Wak Zaman berzaman. Ni nak tunjuk cara minum tanpa straw. Oh. Ni, Wak kalau Wak lah. Wak pasal nak feeling-feeling masa kecil-kecil ada mak kan? Pakai sudu. Pakai sudu? Lama sikit. Oh. Lama sikit. Kalau macam nak duduk kat warung, minum satu gelas je. Tapi nak duduk sampai 2-3 jam kan? Itulah. Sampai borak ke apa ke, main phone ke. Sampai pagi ni macam ni. Sampai pagi macam ni. Nampak sedap kan? Saya cuba. Saya cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Ni sudu. Tak apa, Wak. Kita tak nak duduk sampai pagi. Tak apalah dah. Orang dah pagi tu ambil je lah. Macam tu pula. Try. First time ni minum dengan sudu. Ya. Beza kan? Sedap betul lah. Sedap. Wow. Sedap. Abang dengan akak yang insya Wak akan kongsi cara nak buat dia. Baru nak minta tadi. Boleh. Wak betul ke Wak? Wak boleh buat kat rumah ni. Saya suka boleh ni. Boleh buat kat set semua ni. Sedap lah. Cuba. Saya nak minum. Alah. Lagi sedap bila bini suap ni. Kejap kan? Nak resepi, Wak. Kau ajak dia orang. Dia boleh ni buat kat rumah ni, sedap ni. Apa yang aku cakap tadi? Kongsi-kongsi cara buat. Wah. Kau nak aku kongsi resepi turun temurun aku dengan dia orang macam tu. Dorang artis, Wak. Dorang ada kuasa viral. Jadi kita boleh gunakan orang nanti warung Wak jadi popular. Gunakan dia orang. Bahan-bahan di rumah. Kalau bukari, macam tu kan. Terima kasih, Wak, sebab berkongsi rahsia ni. Kurang satu benda. Ni dia. Ais. Catiklah apa nanti. Tak pun tak bawa. Oh, ya ke? Tak apa. Kita ada. Kita ingatlah. Kita akan ingat, okey. Kau boleh ingat? Boleh. InsyaAllah. Okay. Mula-mula sekali Wak nak tunjuk. Kita tengok bahan-bahan dia dulu. Untuk membuat limau kasturi Pudina. Limau kasturi Pudina. Dalam air limau kasturi Pudina, mula-mula sekali kita kena ada limau kasturi. Limau kasturi lah. Kalau boleh 15. Banyak 15 limau. Pasal apa? Kalau buat pinggan besar, bubuh 7 aja macam ni, nampak hodoh. Oh, faham. Jadi kalau 15 nampak macam kita ni cara sikit. Cara sikit lah. Jadi lepas tu kita kena ada daun Pudina. Kan? Okay. Daun Pudina ni selalunya best kan, bau dia best kan. Ini bau dia macam Pudina lah. Bau dia macam Pudina. Kalau bokari, maknanya dah bukan. Bau Pudina. Oh, sedap bau dia. Dan kita perlukan juga ni gula. Gula. Ataupun ejen potong kaki. Oh. Tapi gula ni kalau boleh, orang yang boleh ambil gula lah. Oh, kalau yang tak ada boleh ambil gula tu, kita ambil madu je. Madu lah. Eloknya untuk orang yang tak ada penyakit, campur dua-dua. Tapi yang dah ada penyakit, bubur madu aja. Faham. Bubur madu. Berapa sudu ni, Wak? Ini kalau boleh dalam kalau Wak. Kalau air banyak ni lah, Wak. Kalau air banyak tu, Wak bubur dalam 6 sudu aja. 6 sudu aja. Sesedap rasalah. Sesedap rasalah. Kalau macam Wak pun tak suka manis sangat. Kan? Jadi lepas tu apa yang kita perlukan, ais dengan tu. Jadi yang ni lain. Ini buah-buahan. Oh.
Itu buah-buahan. Tak ada kena-mengena dengan okey. Okay. Jadi Wak nak tunjuk yang ni yang kan. Yang ni aje yang Wak nak tunjuk. Macam mana cara-cara nak buat, Wak? Okey, mula-mula kita ambil air. Ambil air ni. Kat sini kan. Ni boleh buat ni, memang suami suka ni, kena tengok, kena belajar. Okey. Dan kemudian kita cari pisau ya. Seeloknya yang tak karat. Tapi kalau dah karat nak buat macam mana? Yalah tu kan. Ya. Jadi kita potong. Oh, okay. Potong ah. Kan? Potong. Potong tu bismillahirrahmanirrahim. Kita potong. Ya Allah. Macam mancur ah ini mau tu. Nampak tak dia? Betul. Mami, I like. Yeah. Betul. Lepas tu, perah. Perah masuk dalam. Perah dua tangan ni jangan sebelah. Alamak. Perah tu pun dah ada cara-cara nampak lain Nampak dah biasa perah. Seronok. Memerah. Allah, masuk. Tu pula. Campur ke sekali. Allah. Tak itu sengaja. Nak kasi cukup rasa. Segarkan daun kasturi ni dengan ais buah-buahan. Oh, itu resepi dia, secret recipe. Orang tak ajar benda tu. Faham. Lepas tu potong lagi. Okey. Lepas tu satu tak cukup. Yalah. Lepas tu ambil potong. Lama ni dia nak tunjukkan. Lama kan? Perah lagi. Kita syuting lambat lagi. Perah macam biasa. Sepuas hati. Geram sikit muka tu, Pak. Geram sikit. Geram dekat. Dengan semangat. Dengan semangat. Bekas isteri ke macam mana? Tak ada. Bekas isteri dia kurang berminat benda-benda macam tu. Yalah. Sebab tu dah jadi bekas. Yeah. Okey. Kemudian ais. Tak, kita standby dulu. Belum lagi. Lepas tu keluarkan madu. Tahu madu. Madu. Confirmkan ni madu. Saya takut minyak masak pula. madu. Oh, sedap. Okey. Dan madu tu kita masuk. Masukkan semua. Oi. Separuh. Dia macam cukup rasa. Dah lebih ni. Dulu isteri yang jilat, tapi isteri dia tak ada saya jilat sini. Tak apa, Wak. Benda lama jangan diingat lagi. Okey, kita apa, Wak. Saya tolong gula. Wak buka, bagus, ya? Bagus. Okey. Lepas tu ambil gula. Oh, enam gula, sudu jangan, tu? Jangan pakai sudu. Oh, pakai tangan. Oh, dia maksudnya air tangan tu. Oh, macam tu. Lain macam, Wak. Ini kalau buat macam. Nampak tak? Awak kena belajar cara-cara tu. Dia tak boleh ambil dengan pakai sudu. Boleh saya cuba? Saya cuba? Boleh. Cuba. Macam tu. Awak pula cuba. Saya tak apa. Saya orang rumah aja. Oh, dia kena sengit-sengit sikit eh. Okey. Attitude dia kena ada. Betul. Okay. Lepas dah cukup tu. Okay. Kacau dulu. Kacau ah. Tu bila nak masuk daun pudina, Wak? Nanti. Pudina jangan dimasukkan dulu. Terakhir ya? Dia terakhir. Pasal kalau dimasukkan dulu pudinanya, airnya akan terjadi macam ubat gigi. Jadi kita kacau dulu. Kacau secukup rasa lah. Dia rasa. Terbaik. Tak dapat tempat lain dah. Memang tak dapat. Wow. Ya, saya rasa lagi. Cukup eh? Dia punya rasa. Lepas tu kita masuk. Ais. Air batu. So cukup rasa juga, Wak. Cukup rasa juga. Dia kena ada attitude juga. Ini macam-macam. Wak ni rakus lah. Benda ni yang macam, tak ada dekat kedai lain ni. Ini tak ada. Ini macam kalau kita bersahabat dengan orang, tikam belakang dia. Macam tu, eh? Belakang tak? Tu dia. Cukup. Okay. Lepas tu, yang lebih-lebih gula ni. Oh, macam tu yang jilat tadi tu dah terlekat tu masuk dalam lah. Itu sebahagian daripada dia. You tahu tak? Yeah. Yang dalam kita punya mulut ada enzim-enzim yang menjadi ubat kepada manusia. Dan di jari kita juga. Sebab tu lepas makan nasi kita jilat. Betul? Betul. Masa ada enzim yang menjadi ubat bagi manusia. Dengar tu. Ini bukan senang-senang. Orang lama nak bagi ilmu ni. Okay. Sekarang kacau. Yang tak sabar daun pudina ni, Wak nak buat macam mana? Saya memang tak sabar nak tengok. Tak sabar. Tak sabar. You ni memang golojo. Itu memang dia. Okey, sekarang kita ambil daun pudina. Daun pudina ni sebenarnya, dia jangan diterik-terik atau di apa. Jangan. Jadi? Dia macam buat tak tahu masuk. Macam tu je? Macam ini. Kenapa buat? Tergelak ni. Baiklah. Okay. Dan daun pudina ni pula, best bau dia. Masukkan balik. Sedap, eh? Boleh bau sampai sini, Wak. Nampak menarik lah, Wak. Okay, lepas tu, kita ambil madu lagi.
Campur lagi. Madu tak, madu tu kita letak dekat bibir. Ooh, presentation nampak, dia nampak, tu. Nampak, presentation. Nampak, nampak, nampak wak. Ini yang betul ni wak. Tengok ni, orang tengok memang macam. Kan, ini memang nak lagi dan lagi ni. Betul. Inilah dia dipanggilkan jus limau kasturi pudina leleh. Oh, yang limau kasturi ya, tang mana pula wak? Ha? Kenapa limau kasturi? Sebab limau, dia limau lain tak boleh ya? Tak, dia tak boleh. Kalau dia okey, kejap. Kita bagi Wak rasa. Sebab Wak dah buat kan? Oh, bukan. Bukan untuk Wak rasa. Untuk korang untuk rasa. Untuk dia rasa. Kau rasa. Dia. Baik gelas. Sebab baik gelas. Nak suruh apa budak tadi tu? Nama dia Yus. 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 Yus rasa. Yus. Sedap. Yus me nama dia. Yus me. Yus kanda. Yus kanda. Memang sedap you. Kena habiskan you. Kita sama-sama rasa you. Kita minta ais ni lagi. Tak patut. Kita bagi dia ais kita lagi. Betul. Kali ni ais pun kita ramas. Sedap you. Memang terbaik. Ramas sikit. Ui, sedap you. Okey. Kita rasa. Kita rasa you. Nikmat you. Bismillah you. Apa saya tak minum-minum? Sampai habis. Sedap rasa. Sedap kan? Minum, Yus. Sedap ni. Minum. Kita semua lama-lama minum. Sedap. Masam dia semua cukup, Wak. Masam minum. Tapi hari ini masam terlebih sikit, Wak. Memang Wak. Jadi itulah dia. Kau kan tak ada ambil video ke apa? Eh, tak apa, kita ingat. Terima kasih, Wak, sebab berkongsi rahsia ni. Saya sudi. Macam mana? Kalau dia tak ambil video. Tak ada gambar. Nanti saya tag dia. Kamu bohong. Ya. Nanti tag ya masuk apa IG live semua. Okey. Viral luak. Okeylah. Terima kasih eh. Kalau haus lagi boleh. Yang minum jus wak tu terus jadi macam ni. Nampak hyper dia wak. Hyper. Macam tak dapat dah. Membuat kita fresh, dia beri tenaga. Sama saya pun tadi pun agak nak mengantuk kan. Wak pun rasa nak pelempang tadi sekarang. Kan? Bertenaga wak. Ada isotonik ke? Betul. Lainlah. Bertukarlah. Jadi itulah dia. Terima kasih, Wak. Saya amat apa berbanggalah bawa berkongsi dengan kami berdua ni. Betul. Balik nanti kita buat. Oh, jadi yang lebihan tu memang Wak habiskan lah. Okey, silakan Wak. Ya, Wak. Sebelum dia orang beredar ni, Wak tanya lagi. Wak kena jadi pengacara. Wak kena jadi pengacara? Wak kena tanya soalan, barulah viral. Lagipun kita pun nak tanya juga Wak ni sebenarnya macam mana boleh buka kedai ni? Wak siapa dulu sebenarnya? Kita apa kata kita sekejap, Wak nak kena prepare dulu. Boleh. Pasal Wak ni memang dulu memang nak jadi pengacara. Sebab nampak cara Wak present kat kita tadi tu nampak macam ada gaya. Boleh. Nampak ada gaya. Korang audition Wak lah ni. Macam korang kan, korang... Kita tengok lah. Ada berapa nampak. Nampak okey. Tapi Wak betul. Sebenarnya sekarang dia tengah cari casting untuk orang tua macam Wak. Ya. Dia memang mencari bakat-bakat muka macam Wak ni. Kalau dia mencari, dia apa lagi? Awak ni artis ke? Oh, ada juga. Ada juga. Wah, high five. Saya menyebut Wah! Memang ada gaya. Wah. Berubah. Handsome ya. Berubahlah. Ni ya, apa sikat janggut eh? Okey. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Wak jatuh lagi. Kenapa? Sorry Wak. Dia punya Wak punya aura. Wak punya aura tu. Kuat sangat. Nampak baby face. Ya. Tanya. Selamat datang ke rancangan Wak. Dan Wak nak tanya soalan. Pengacara. Relax sikit, Wak. Relax sikit. Tanya macam mana tu. Awak ni artis ke? Nampak macam tu lah, Wak. Dua artis. Dua artis? Laki bini. Tanya lah macam mana kehidupan dia, Wak. Macam mana awak hidup? Macam mana? Macam mana awak hidup? Makan, minum. Hidup, ya? Awak jawab dululah. Makan, minum. Hiduplah. Makan, minum. Hidup. Bagaimana awak menyara kehidupan awak seharian?
menyara. Hmm. Macam-macam buat kata orang buat. Ha. Macam-macam. Apa yang kau orang buat? Oh, rumah saya dia berlakon lah. Ya. Artis. Ha. Ha. Hmm. Saya macam-macam juga buat. Ha. Ha. Macam-macam lah. Awak buat apa? Sama jugalah, sama. Berlakon juga? Berlakon lah. Hmm. Selain dari berlakon, awak tak ada buat apa-apa? Ada juga. Macam? Macam-macam, Wak. Macam? Macam niaga kecil-kecil lah. Niaga kecil-kecil? Ha. Awak tak ada nak cuba, katalah awak dah tak laku nak berlakon nanti, nak mengarah ke apa, awak tak ada? Ada. Mengarah pun ada, Wak. Mengarah ada? Mengarah pun ada. Menulis? Menulis pun ada. Apa saya tak cakap? Ha, awak tak tanya? Kan saya tanya tadi apa awak buat selain daripada tu. Okey, kita jawab. Betul. Awak tanya. Okay. Bagaimana ni sekarang ni, awak jadi sedikit kepelikan. Kepelikan, ya? Dan rungsing dan depres. Bila memikirkan tentang bagaimana kehidupan keluarga yang dua-dua artis. Korang tak bosan ke tengok muka korang daripada rumah, lepas tu pergi masjid sama-sama, pergi berlakon sama-sama, asyik muka korang, lepas tu korang. Ah, jawab. Kita bagi orang perempuan lah. Tak pernah, Wak. Tak pernah rasa bosan tengok muka suami. Tak bosan? Wak tak. Lagi, Wak. Jadi, awak pula yang berdiam diri ni, mungkin awak ada pendapat yang berbeza. Dan saya macam ni lah, Wak. Bosan tak ada. Sikit pun tak ada. Macam. Jangan kasi kipas ni. Memang kipas tak bosan. Lepas tu saya rasa bila kita sama-sama berlakon ni, kita lebih memahami bidang kerja masing-masing lah, Wak. Dia pun berlakon, tak, saya tapi berlakon. Tapi memang tak bosan? Tak ada, Wak. Gila bosan nak jawab kat sini. Betul. High five. Tak ada bosan. Sekarang ni, bila awak dua-dua kan berlakon, kan? Mesti ada fikir macam, dia ni, lakonan dia okey, tak okey, macam tu kan? Macam kita tengok dalam... Kritik lah. Kritik. Kita kat luar ni bukan pelakon pun memang kuat kritik orang. Tapi jadi bila korang pun, macam tengok tiba-tiba, Mona tengok fikir berlakon. Macam, lepoyonya Muhammad ni kan? Pernah tak cakap dah betul terang? Pernah. Memang itu adalah satu kita punya kita punya hobi lah kat rumah. Kita kutuk masing-masing. Kutuk masing-masing. Membawang pasal diri. Saya pun tengok kadang-kadang tengok buka TV nampak dia. Okey. Dia tutup. Buktikan. Contoh. Filem apa yang paling menyampah tengok dia berlakon? Ataupun drama ke? Saya tengok drama Mona Lisa tu. Dia berlakon jahat. Dia menyampah. Memang menyampah. Dia balik-balik rumah sebab kadang-kadang saya tengok dia kat rumah pada macam Mona Lisa tu dah. Jahatlah awak, tak jahat. Apa jadilah. Yang cakap dekat Mona masa tu? Jangan nak bawa balik watak ke sini. Tapi kalau bawa balik watak, ini lagi jahat kalau watak dia bawa balik. Memang, dia macam-macam watak. Macam-macam watak kan? Apa yang filem yang you paling menyampah tengok dia berlakon? Menyampah, eh? Ha, yang rasa macam, boyonya Muhammad ni. Tengok ke masalah dia. Itu soalan bagus juga. Tengok, kena tengok. Kau tengok tak? Dia bukan menyampah. Dia sebenarnya macam yang dia berlakon lah. Nak cakap menyampah tak, tapi kritik lah. Macam kenapa berlakon macam tu? Kenapa? Dia cakap macam tu. Pasal nak jaga hati suami, tanya elok-elok ke macam mana? Tak ada. Kenapa dia berlakon tak macam ada. Tu? Kita terus hentam je. Hentam je, Wak. Cuba tengok kenapa dengan nada ni. Macam tu, Wak? Masalah macam tu. Macam awak ni tak pernah pergi... Macam tak pernah dapat award macam tu. Tapi saya tak dapat lah, kan. Jadi kritik lah. Kenapa berlakon macam tak pernah dapat award? Macam tu lah kita akan cakap macam tu. Dia rembat saya juga. Dia rembat juga. Ganas rembat. Jarang orang berani rembat saya. Dia salah seorang yang berani rembat. Dia salah seorang, Wak. Asyik rembat-merembat ni adalah sebahagian daripada keluarga. Betul. Lah, kan? Itu yang asam garam dia tu. Betul. Yang memang cantik kan. Lepas rembat. Suruh dia baik-baik. Kau kena baik-baik. Ya, Wak. Apa dia kena baik-baik? Ya, Wak. Rumah tangga. Jaga rumah tangga korang betul, ni. Wak. Banyak benda sikit-sikit. Dan jangan dengar sangat. Orang luar-luar netizen-netizen tu. Saya tak layan sangat. Dalam industri ni,
Industri inilah yang Wak pun tak tahu pasal Wak dulu cita-cita nak masuk industri ni. Tapi tak dapat. Tak kesampaian. Tapi Wak bakat ada lah. Dengan cara ada, muka semua ada. Tapi Wak lagi suka buat air. Okey. Kan? Rasa ada bakat tu, buat air tu. Betul tak Mona? Betul Wak. Kan? Macam tak ikhlas je muka Mona cakap macam tu. Tapi macam ni, soalan saya tadi pula. Macam mana dalam berkeluarga dalam industri ni nak cope nak cope bahasa Malaysia dia apa scope. menangani maaflah sorry atuk ni awak ni English educated fikir dalam bahasa Inggeris cakap bahasa Melayu tak apa kita faham so macam tu jadi macam mana you nak menangani netizen-netizen luar yang duk mengata you all ni. Macam mana? Mesti dah macam-macam cerita kan? Kalau saya tak layan, Wak. Tak layan, eh? Saya tak layan. Buat dek, Wak? Buat dek je. Okay. Ada juga kadang-kadang yang netizen komen-komen tu kan? Saya balas balik. Saya balas. Dia cari wang, duit, shilling lah, duit kertas lama. Saya reply balik, tak ada duit kat rumah aku. Sebenarnya, Wak saja, Wak pancing aja. Wak pun tak tahu yang orang ada betul-betul troll awak macam tu. Jadi kalau dia troll tu, isu apa yang dia troll awak? Yang paling paling mengganggu awak sebenarnya? Sebelum. Lepas kahwin dengan Mona lah. Lepas kahwin dengan Mona, pasal apa? Panas ni. Weh, aku nak kahwin dengan Mona, kenapa kau kahwin? Ada juga. Ada, Wak. Ada. Saya jawab balik. Aku habis RM20,000 tak payah bayar apa. Serius? Saya cakap balik. Serius lah. Alamak. Tak senang nak dapat. Mona pula. Mona gelak je lah. Macam tu je. Mona tak, netizen tak pernah tamu Mona? Banyaklah netizen komen kadang-kadang video ke benda-benda tu. Tapi kita buat tak tahu je. Kita sebagai artis. Banyak juga ustaz-ustaz segera ni komen. Video apa? Yang tak terlampau sangat lah. Tak ada. Wak tak boleh dengar perkataan video-video. Wak macam terjam. Ini video-video. Tapi tak adalah video-video. Tak ada. Kalau ada ke cari kejap. Tak ada. Cari kat IG. Saya ada. Okey. Tanya soalan lagi ni. Ni kehidupan sebagai artis lama ni. Rasa ni berapa lama you akan jadi artis? Saya? Saya ada perancangan awak. Maksudnya nak... Awak ada kenal seorang artis? Siapa awak? Ultimate. Dah berhenti dah. Muda orangnya. Betul. Orangnya. Dah berhenti. Yalah. Kenapa dia berhenti? Dia ada perancangan lah. Mungkin setiap hati dia ada perancangan dia. Macam saya pun ada perancangan saya. Kita nak berlakon berapa lama kat sini. Umur ni kita nak buat apa, Susun tu yang penting lah, penyusunan tu. Betul. Macam saya pun target sampai 40 kata kalau umur, kita nak kurangkan berlakon. Kita fokus on producing, directing, menulis. Direct selling. Kita kat arah tu lah pula. Tapi masih berlakon. Oh, iya ke? Masih berlakon. Jadi banyak masa untuk diri sendiri lah, Wak. Wak nampak ada gaya. Bolehlah produce, kita panggil Wak. Jadi korang ada company produce? Kita ada lah waktu kecil-kecil. Cari kat produce lah. Ada. Drama, filem. Drama belum lagi. Saya cuba nak buat drama juga, Wak. Belum start lagi. InsyaAllah tahun ni. Yalah, betul. Mungkin boleh dapat kot hours. InsyaAllah, Wak. InsyaAllah. Harap-haraplah. Harap-harap. Rezeki lah tahun ni. Manalah tahun ni. Betul. Ni, sekarang ni, si Mona ni pula. Macam mana you mengimbangkan jadi isteri dan jadi pelakon? Nanti bila masanya korang jumpa? Saya suka soalan ni. Kan? Okey, saya jawab. Saya jawab. Sebagai pelakon. Yalah, kita memang sebagai pelakon busy daripada pagi sampai ke malam. Jadi waktu bersama dengan suami. Memang macam tu ke pelakon kat Malaysia ni? Shooting pagi ke pagi ke apa? Pagi sampai. Itu bukan. Bukan artis tu, buruk kasar. Indo dengan Bangla pun waktu kerja pagi balik pukul 5 tau. Kita kerja penat. So kita masa malam lah kita nak spend time dengan suami. Malam aje? Malam saja. Kalau balik malam. Kalau balik pagi. Pagilah pula. Betul. Pagilah bersama dengan suami. Balik pagi subuh tu lah. Ada setengah jam masa tu lah. Jadi tak bunyinya macam bila you balik je dia ada kat rumah aje. Pergi tak kerja ke? Saya memang
Jenny tak tidur malam. Oh, tak tidur malam. Tunggu bini balik. Tunggu bini balik. Dia tunggu saya balik. Setiap kali saya balik, dia ada. Rumah tu buat apa? Dia pakai apron. Saya dah ready dah. Dah masak. Saya dah ready lah. Dah ready. Saya dah ready. Bersedia untuk apa-apa lah. Jangan buang masa lah. Jangan buang masa. IC semua dah bersedia. Dah ready. Ready semua dah. Saya buat prop-prop semua dah. Set up semua complete dah. Jadi mencuci semua awak buat dari rumah? Kita pecah dua, Wak. Eh, tak ada. Nampak tak? Dia fumble. Oh, fumble. Ya, fumble. Kita pecah dua. Maksudnya saya yang buat. Oh, dia tak masuk. Walaupun duduk di rumah. Dia sebagai ketua, macam, ketua keluarga. Dia macam ni lah. Order je. Macam tu je. Tak. Dia biar dekat bawah. Dia macam ni. Dia tengok je. Benda tu dia macam super power, dia ingat. Dia super power. Dia tak angkat. Saya buat macam ni je. Macam ni. Balik-balik. Oh, nak balik. Ya Allah, baby kenapa ni macam ni? Ya Allah, kenapa? Lah tak angkat lah macam tu. Saya banyak guna otak, Wak. Betul. Saya banyak guna otak. Tak boleh. Mana nak guna otak nak angkat barang? Tak boleh. Betul lah. Tak boleh. Mana boleh? Berkarya, Wak. Betul. Orang-orang seni ni dia tak boleh tanggung. Deep. Ah, deep. Ah, betul lah. Tak boleh. Kan? Wak pernah dengar perkataan deep ni? Pernah, Wak. Maksud dia apa? Deep lah. Dalam. Dalam. Wak, diorang tu macam nak syuting dan nak gerak pergi syuting. Alah. Dah nak pukul 6 kan ni? Kita punya show ni tak habis lagi. Tak habis lagi. Okey, kata. Macam ni. Apa dia, Wak? Wak ni, yelah talk show Wak ni. Ya. Dah ada nama talk show. Lain macam. Talk show Wak ni, selalunya artis yang Wak jemput, Wak suruh dia nyanyi lah. Oh, ya ke? Pasal, yelah, Wak pun dah tak tahu nak apa lagi. Memang Wak pandai. Dia memang pandai menyanyi. Jadi, kita suruh dia menyanyi. Tak ada, Wak. Sekejap. Sebelum tu, Wak nak tanya. Kau jumpa macam mana? Jumpa. Okey, silakan. Saya kenal dia tahun 2000, Wak. Masa tu dia bawa umur lagi 13 ke 14 tahun lah macam tulah. Wah umur. Saya sabar. Saya ni penyabar. Saya ni penyabar. 13 14. Itu yang saya tunggu dulu. Di samping tunggu tu saya ambil pengalaman dulu. Pengalaman. Banyaklah pengalaman dia. Jadi ada letak booking dengan keluarga dulu ke? Memang kena. Biasa rehearsal tu penting. Jadi saya rehearsal dulu sebelum kahwin dengan dia. Rehearsal apa? Untuk menjadi seorang lelaki. Seorang lelaki kita kena. Terjumpa ibu bapa dia ke apa? Lepas tu cukup umur je, saya. Masa tu dah jumpa ibu bapa dia? Belum. Saya tengok jauh je. Tengok jauh. Budak ni, kita casting sama-sama. Zaman tu buat iklan. Zaman tu kan buat TVC. Stoker. Dia budak lagi. Wak tengok macam alah. Tadi dia macam tengok dia. Ada DM ke IG? Belum lagi ada IG zaman tu. Belum. Budak sekolah. Belum. Ada masa tu. Itu yang bila cukup waktu matang, saya tengok okey. Cukup waktu tu berapa? Berapa umur dia? Saya peram dia lama. Peram perasaan dia lama juga. Lama. So, tiba-tiba dia dah jumpa, dia terus macam... Jom kahwin? Terus. Serius? Kita je, kita lah. Jom kahwin. Jadi kita terus pun... Terus jom kahwin? Ajak je. Bagus. Itulah cara yang terbaik. Kahwin, masa tu cinta ada dah ke? Tak ada cinta-cinta, saya ajak kahwin je. Ajak kahwin, lepas tu baru cari cinta. Baru kita korek cinta tu. Time-time orang ini bercinta sebelum kahwin. Bila dia dah cinta-cinta, bila lah kahwin. Tak ada cinta? Cinta dia macam... Macam yang... Sebab macam mana? Yang tu saya rasa sebelum. Rasa sebelum? Sebelum. Saya cuba bercinta. Sebelum-sebelum ni bercinta dulu. Rasa lah. Kata rasa. Sebelum ni banyak juga bercinta dia. Kita rasa. Ada latihan awak bukan pakai long radio. Harus bercinta. Kita kena rasa. Betul, Wak. Rasa, Wak. Itulah, Mak. Aku dengan makcik kau dulu pun rehearsal juga. Lepas tu tak jadi rehearsalnya. Tak tahulah, rehearsal, lepas tu production tak jalan. Tak ada bajet tu. Bukan, dia meninggal. Meninggal? Sedihnya, Wak. Maaflah, Wak. Tak apa, Wak. Job bukan satu. Betul. Job bukan satu. Kalau tak ada job ni, kita cari job lain. Betul. Ada artis, 2-3 job. Betul. Itu yang betul. Tengok-tengok. 2-3 job, kan? 2-3 job. Kiri dan kanan. Yes. Apa Mona cakap dia pandai nyanyi? Pandai. Ya Allah, itu yang buatkan saya nak balik malam. Bila balik je dia menyanyi. So
sebuah lagu yang bertajuk Belayan Jiwa. Boleh main gitar? Seindah tiada lagi kau ku ingatkan, sayangkan hilang menanti, biar sampai akhir hayatku di dunia ini. Kau tahu betapa sayang padamu, hanya bidadari sebagai ganti. Hanya takdir menentukan ia belayan jiwa. Oh angin, sampaikan laguku padanya yang sedih pilu. Terimalah laguku jadi teman hidupmu untuk selamanya. Kau tahu betapa ku sayang padamu, hanya bidadari sebagai ganti. Hanya takdir menentukan ia, oh belayan jiwa. Hanya takdir menentukan. Panggil artis macam tu artis musim, perbezaan dengan artis yang reply hanya artis veteran. Nak tanya ni, hidup artis ni kan mesti selalu bergelumang dengan artis-artis lain, selalu jumpa artis. Ada tak artis yang korang macam menyampahnya dia ni? Saya? Saya... Hati-hati yang macam mana awak tak suka? Saya tak ada sangat, tapi adalah beberapa orang cakap perbezaan dengan artis dulu dengan artis baru sekarang lah. Baik, baik. Macam pengalaman saya lah. Pengalaman saya pernah mengarah satu buat telemovie ni. Jadi bila tak ada kesetukan masa je kan, kita buat WhatsApp group untuk nak bincang skrip ke apa ke. Baik. Sebab masa tak ada untuk skrip reading ke apa ke. Antara ramai-ramai tu yang reply hanya artis veteran. Hero dengan heroin tak reply. Diam je. So bila sampai dekat set pun tak ada salam, tak ada perbincangan, tak ada bertanya. Padahal saya pengarah. Ya, betul. Jadi bagi saya itu satu attitude yang tak baguslah. So kalau tak ada perbincangan skrip. Kenapa Pekin artis-artis zaman dulu tahu salam orang, tahu hormat orang. Yang baru-baru ni mungkin saya kena tanya Mona. Betul. Kurang didikan. Didikan masuk ke set baru jumpa orang kan, jadi dia tak ada knowledge tu. Dengan phone je. Maksudnya teknologi lah sekarang. Jadi benda tu tak ada. Dan benda tu macam Muak rasa kalau buat macam tu, maknanya bukan sebenarnya minat kau kerja tu. Kau buat kerja tu untuk dapat duit tu pun. Betul. Macam mana pendapat Pekin? Mungkin betul lah. Mungkin minat dia, saya panggil artis macam tu, artis musim. Mungkin dia akan ada dalam industri ni 1-2-3 tahun je. Lepas tu mungkin akan ada lagi artis musim yang lain yang akan potong dia pula. Yang hot selalunya yang macam tu dia musim je. Kalau dia bersungguh-sungguh dalam apa yang dia buat, dia akan ada adab, dia panggil. Akan ada adab untuk nak bertegur siapa, akan ada adab untuk nak berbincang ke apa dengan apa kerja yang dia dapat tu kan. Contohnya saya ambil contoh seorang artis
Nama dia yang kumpulan Wing. Awi. Awi ni kan. Contohnya dari dulu dia berlakon sampai sekarang masih lagi hot, lagi orang panggil dia main filem kan. Bagi saya Awi tu era bintang filem kat Malaysia, dia last bintang filem kat Malaysia. Betul betul. Sebab lepas tu semua pelakon filem je. Betul betul. Ya, okay. Sebab zaman Awi dengan Era lah. Saya rasa nak pergi tengok wayang sebab pelakon, sebab betul. Awi dan Era. Sebab dorang memang. Kalau TV cerita apa, Mak? Cerita Wing Era. Betul tak? Dan juga bila dengarnya, kalau diorang attitude diorang bekerja, macam mana? Pernah bekerja kan dengan Awi? Saya pernah bekerja. Macam mana attitude diorang bekerja? Best. Walaupun dia ni dah tahap legend lah. Walaupun dia dah apa nama besar legend. Tapi kita still kat set, bersembang macam biasa. Tungkar langgang juga, tak biasa, best gila lah. So, buatkan kita yang baru ni akan rasa selesa dengan dia. Akan rasa selesa sangat-sangat. Sebab tu mungkin dia masih relevan lagi kot. Betul. Nak try anak polis ni. Itu saya tunggu lama. Dia tahu atas undang-undang. Saya tunggu lama, lama tunggu. Okay. Bapak dia meninggal, saya masuk. Kau ajar, betul. Okey, kita dah lambat dah ni. Dah lambat dah. Wak, kira-kira. Kira-kira. Sebelum tu, abang pergi dengan akak nak gerak, boleh tak tangkap gambar dengan keripik wak? Weh, dah biasa dah. Tapi air belanja lah. Air belanja free, semua boleh. Free lah, wak. Bagilah. Wak, sabar. Dia biasa artis ni memang macam ni. Saya dah biasa lah, wak. Memang bawa pergi mana-mana kedai, orang ambil gambar. Ambil gambar. Masuk, wak. Wak sekali. Masuk. Krepek wak ni. Ini viral ni. Kejap, air ni kena tepi. Tak minum air yang wak buat ni. Wak, saya dah minum. Okey, wak. Okey. Sekali lagi, tangan pis. Tangan pis. Best ke? Okey, best. Okey, Korea. Alright, wak. Okey. Wak tahu Korea. Tahu. Wak tahu Korea. Nampak K-pop. Okey, wak. Nanti kita datang lagi, wak. Ya. Terima kasih. Terima kasih, wak. Kalau ada kawan-kawan artis dekat set tu, ajaklah datang. Boleh. Kalau free. Saya pun hantar dia jadi teman lagi. Wak nak siapa? Kalau boleh, kasih saya. Boleh. Ni memang rapat. Memang rapat. Saya pernah eksperimen tu, wak. Boleh kau? Boleh. Wak, pergi dapur wak. Ada orang nak masak tu. Ni, Be. Okey, tapi main blues Be. Cantik Be. Tak pandai sini dia kata nak bertukar mata dengan wak. Tak boleh sebab gitu ni. Kita tu ada kursi dia sini. Ni ada yang hijau tu. Ayuh, Pepe. Ayuh, dah sedap. sedap. Wak, depan ni wak, confirm kedai wak akan famous. Oh ya. Sebab apa? Kejap lagi abang Fekin mesti post kat IG dia. Takut lari. Wak, saya nak rehat jap. Lama tak main. Nak rehat? Bila masanya kau kerja? Jap wak. Satu hari nanti, Ukasha Selos kan datang kedai ini. Dia akan bersamaku berborak sehari dua hari. Bila aku bersamanya, ku katanya, bolehkah kita keluar? Selamat datang ke warung wak yang kecil ini. Kecil saja. Wak ucapkan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih pun boleh. Sama-sama. Kalau mahu jumpa lagi, datang ke warung wak lagi. Warung kerana artis datang, ceritakan hal itu ini. Yeah. Warung wak,
warong wa, warong wa, warong wa, warong wa, lepak-lepak saja. Warong wa, warong wa, berkongsi cerita. Warong wa, warong wa, dengan artis Malaysia. Tidak ada cerita, cerita datang ke warong wa lagi. Cerita kisah tua muda, jangan lupa menonton.